Ya banyak. Ya intinya Indonesia sangat kehilangan ya atas pensiunnya Liliana Natsir Butet yang apapun bukan hanya negara kita, bukan hanya Indonesia, tapi dunia juga kehilangan sosok seperti Butet ini. Dan kita tahu Liliana Natsir Butet juga telah memenangi pertandingan-pertandingan bergengsi di Olimpiade, di Piala-Piala Dunia, di All England, semuanya dapat semuanya. Saya kira inilah yang harus dijadikan inspirasi, nilai-nilai sebuah prestasi bagi pemain-pemain bulu tangkis yang masih junior, yang muda-muda, untuk bisa berprestasi seperti Butet, Liliana Natsir. Ya. Pak, pesan apa yang disampaikan ke Liliana? Ada pesan? Ya, tadi saya sampaikan. Ini sebentar lagi kan Butet kan menjadi PNS, menjadi ASN, ya kan. Tapi tetap yang saya titipkan agar bisa memotivasi muter ke seluruh klub-klub yang ada di daerah-daerah, di pelatihan-pelatihan di daerah-daerah, ke klub-klub semuanya beri motivasi apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dilakukan dalam meraih sebuah prestasi seperti yang sudah di dapat oleh Liliana, oleh Butet, ya, itu aja. Tadi pamitan ke presiden atau gimana? Secara langsung gitu. Ingin ngucapin terima kasih atas waktunya Pak Presiden, Pak Menpora, untuk hari ini pasti saya senang banget diapresiasi dan semoga prestasi saya bisa memotivasi adik-adik untuk lebih berprestasi, untuk membawa nama bangsa dan negara Indonesia di kancah internasional. Yang paling penting adalah di Olimpiade 2020, semoga tradisi medali emas tetap diteruskan untuk adik-adik. Ini sekaligus berpamitan atau seperti apa? Iya, berpamitan dan mohon arahan dari Pak Jokowi setelah ini, mungkin jika saya dibutuhkan untuk membantu, memotivasi adik-adik, untuk menjadi inspirasi untuk adik-adik, saya siap untuk sana. Ada kemungkinan ya, mungkin nanti ke depan bakal balik lagi ke dunia bulu tangkis sebagai pelatih atau apa? Belum tahu karena belum kepikiran ke sana. Karena pelatih pun butuh komitmen untuk totalitas di bulu tangkis. Karena saya baru berhenti, saya belum bisa kemampuannya. Nanti dibicarakan langsung dengan Pak Menpora nanti seperti apa. Karena saya juga belum tahu. Terima kasih. Ya, makasih.